kita nampak Grok diguna pakai, kita tahu penggunaan Grok ini mampu melambatkan lagi pengambilan buff untuk para jungler dan secara tidak langsung akan mengurangkan lagi keupayaan team fight di bahagian turtle. Sementara nanti lihat bagaimana Chibi telah pun bersedia melakukan rusuhan. Berikan saja beberapa buff kepada Chibi kali ini. Nampaknya pasukan Homeboys mula dengan cukup baik. Luar hilang. Dijadikan mangsa dan yang pertama untuk pasukan Homeboys. Wow, ini berita yang agak buruk sebenarnya. Hampir deja vu apa yang berlaku kepada pasukan Bounty Esports di game pertama mereka. Jungler ketinggalan daripada sudut level. EXP lane kalah dekat bahagian laning. Jadi ini akan menguji lagi sebenarnya kesukaran untuk mereka mendapatkan turtle yang seterusnya ini. I mean, di fasa early game pun mereka sedang mendominasi. Memang bermain ikut buku mereka ataupun winning condition mereka untuk mereka bergerak lebih agresif dengan harapan sebenarnya untuk mereka bergerak lebih tangkas demi mendapatkan farming dengan lebih laju lagi. Tapi kita lihat bagaimanakah respon daripada Team Heart dengan adanya Minions Fury, dengan adanya Energy Eruption. Bagaimana mereka nak lakukan comeback mereka di dalam fasa game yang seterusnya. Seperti yang kita tahu tadi, Abang Saiful pun ada sebut menempaskan Team Heart ni mereka agak daripada segi rotasi permainan mereka sedikit teragak-agak, menyebabkan pasukan Homeboys mudah untuk melakukan sebarang penafian ke atas pergerakan yang mereka lakukan. Sekali lagi, mudah untuk pasukan Homeboys. Percuma. Tanpa sebarang masalah langsung, Chibi mendapatkan tersebut dan secara tidak langsung juga 1,400 gold telah dimiliki oleh mereka. Dan sekarang ini, serangan bertubi-tubi. Chibi masuk dengan di balik Requiem, cuba untuk mencari pemain yang ada. Noir, Yawes semakin terendahkan, cuba untuk bertahan, masuk ke hadapan. Kali ini tekanan mungkin diberikan kepada pasukan Homeboys, tapi Udil telah pun bukan yang jeram. Untuk menambahkan nyawa untuk pasukan Homeboys untuk melarikan diri. Tapi kali ini Udil yang akan disekat perjalannya. Dia ada semasa lagi cuba untuk bergerak ke hadapan. Adanya Chibi, tapi Udil terus menggunakan flicker untuk menyelamatkan diri pada dikejar oleh pasukan Team Hawk. Ya, mudah sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh pasukan Homeboys. Mereka melambatkan farming kepada Fredrin, jadi agak sedikit berbahaya kalau keadaan ini diteruskan menyebabkan pasukan Homeboys mempunyai winning condition yang dibincangkan sebentar tadi, early game aggression yang mereka ada yang sepatutnya mereka menguasainya dengan lebih baik. Dan kenapa jarang sebenarnya untuk kita saksikan Iris tidak boleh melakukan rotasi. Ya, agak sukar untuk beliau nak pergi ke hadapan, nak memberikan saingan ke atas Pakito. Seperti mana kita ketahui, Pakito ini lane bulia lah untuk beliau bergerak di bahagian EXP lane tersebut. Bahagian atas, Nets juga nak dapatkan ruang untuk dia bergerak lebih agresif. Seperti mana kita tahu, Roger memerlukan hanya satu saja itemization untuk dia bergerak agresif untuk beliau keluarkan damage outputnya yang telah pun tersedia. Minit yang ketiga, kita boleh nampak pasukan Homeboys masih lagi selesa dengan rotasi yang mereka tunjukkan. Untuk Team Hawk, mungkin kalau mereka cuba untuk sedikit agresif. Sebab kita boleh nampak ini bagaimana mudah Udil untuk melepaskan diri pada genggaman pasukan Team Hawk kerana mereka hanya menghantar Janus. Yang perlu bergerak ke hadapan, berikan tekanan demi tekanan. Namun, ahli pasukan lain seolah-olah tidak ingin memberikan atau memberikan bantuan damage untuk Janus ini bergerak lagi ke hadapan. Janus sekarang dah level 5, tapi lihat Chibi dah level 7. Dua perbezaan level cukup ketara di antara dua jungler ini. Namun, perbezaan level saja tak cukup. Homeboys kena guna pakai advantage yang mereka ada untuk menutup segala ruang yang dimiliki oleh Team Hawk untuk melakukan comeback. Oh, di bahagian bawah, Iris yang akan dikejar terus ditumpangkan. Tiada sebarang masalah untuk pasukan Homeboys. Mereka mungkin akan terus bergerak ke arah turtle yang kedua untuk mendapatkan lagi objektif permainan buat mereka. Ini sekali lagi berita yang buruk sebenarnya. Iris dijatuhkan dekat bahagian laning. Mereka sempat ketika ini akan diburu tapi masih lagi terselamat pengambilan turtle seterusnya. Mungkin akan berpihak kepada pasukan Homeboys. Adakah Team Heart akan mencipta kejutan? Turtle Janus. Tapi kali ini mereka akan bergerak ke hadapan. Udil, Adina Jerem. Tunggu-tunggu maksa pasukan Team Heart. Tapi tunjukkan bagaimana mereka cuba bergerak ke hadapan. Tapi Janus yang wujud rendah sempat lagi terbalikkan diri. Tapi TV yang ditumpangkan oleh Iris. Sempat yang mungkin akan dikejar. Tapi adanya Udil. Tapi Udil masih lagi sempat untuk menjarakkan kedudukan daripada pasukan Team Heart untuk tidak mendapatkan kedudukannya. Lihat bagaimana keberadaan Iris sebentar tadi. Walaupun adanya Netherrealm, beliau tunggu saatnya sesuai untuk masuk semula ke dalam team fight. Dan target utamanya adalah Chibi untuk ditumbangkan dengan serta-merta tadi. Ya, mudah untuk mereka menjatuhkan pemain tersebut. Dan kena ingat untuk pasukan Homeboys, mereka menggunakan 4 flicker. Jadi kombinasi stun itu boleh dilaksanakan oleh pasukan Team Hawk jauh lebih baik lagi kalau mereka nak fokuskan kepada team fight tersebut. Tapi flicker daripada Zon untuk melarikan diri.
sangat baik sebenarnya pergerakan yang dilakukan oleh Zon. Sebenarnya dia hanya sekadar ingin mencari di manakah agaknya informasi terkini berkaitan dengan skill set yang ada dekat pasukan Team Hawk. Dan kita boleh tengok bagaimana pasukan Team Hawk secara perlahan membahagikan skill set mereka kepada player yang tidak diperlukan. Tapi Leja memetakan Astraiko cuba untuk mencari kedudukan di pasukan Homeboys, tetapi masih lagi tidak berjaya untuk menggugurkan mana-mana player daripada pasukan Homeboys. Ya, mereka akan meneruskan dominasi pada awal game mereka ketika ini. Tapi fokus kita perlu kita nampakkan atau saksikan dekat bahagian God Lane di mana Roger sebentar tadi mengimbangi matchup tersebut berhadapan dengan Kerry dan tiada lagi sebarang rotasi yang berlaku dekat bahagian laning tersebut. Adakah kalau dibiarkan begini akan berpihak kepada pasukan Team Hawk? Agak risau juga dekat fasa late game nanti sebab kita tahu Kerry ni adalah ultra late game hero di mana itulah waktu dia nak bersinar, itulah waktu dia untuk keluarkan damage output berhadapan dengan hero-hero kebal seperti Grok. Tak ada masalah untuk Kerry dan tidak dipegang juga kepada Lapu-Lapu yang dah cukup keupayaan untuk pergi ke belakang dan juga beat ultimate daripada Faramis ini. Namun, Homeboys masih lagi mengekalkan disiplin mereka walaupun ia tak bergerak agresif, tapi pada waktu yang sama mereka tak give up ataupun mereka tak biarkan map control ini jatuh ke tangan Team Hawk. Ya, tapi tempoh perlawanan kalau kita dapat saksikan begitu perlahan. Masing-masing menunggu untuk pergerakan tersebut akan dilaksanakan, tapi cumanya beza pasukan Team Hawk game yang kedua ketika ini. Mereka dah berani ke depan. Mereka dah berani keluarkan segala skill set mereka untuk memaksa pasukan Homeboys masuk dekat bahagian tifa dan mereka tahu bahawa ultimate yang perlu dipancing terlebih dahulu adalah Netherrealm. Setelah yang ketiga mula ditarik ke arah pasukan Team Hawk. Udin mungkin masuk ke hadapan. Zon juga cuba untuk mencari ruang tapi tidak siapa yang berjaya untuk merupakan turtle. Tetapi sepat yang akan menjalankan Lizard terlebih dahulu. Tapi Janus berjaya untuk merupakan turtle pasukan Team Hawk. Mereka makan paksa masuk ke hadapan. Cibi hilang dengan Iris. Mungkin Udin yang akan dikejar. Udin cuba untuk melarikan diri tetapi masih lagi berjaya untuk diselamatkan dirinya daripada ditangkap oleh pasukan Team Hawk. Agak merisaukan untuk Homeboys di saat team fight tadi. Walaupun adanya Netherrealm, mereka tak boleh nak manfaatkan ultimate itu dengan sepenuhnya. Walaupun Team Hawk hilang lezat, akan tetapi Team Hawk berjaya untuk mendapatkan lebihan kill dan... Itu jungle mereka. Itulah jungle sebenar untuk pasukan Homeboys. Dapatkan ataupun curi semula purple buff itu dengan dinding saja. Wow, itu mudah sekali saya boleh katakan. Bacaan damage yang baik untuk mencolik semula buff yang mungkin akan dirompak oleh pasukan Team Hawk. Dan seperti yang dibincangkan oleh Saiful sebentar tadi, kalau game ini berlanjutan dengan lebih lama, kita nampak bagaimana Team Hawk semakin meningkat masa, semakin tinggi power spike mereka. Itu yang merisaukan. Dan untuk Homeboy sekarang ini, adakah time frame mereka ataupun power spike mereka dah terlepas ataupun masih lagi ada peluang untuk Nets bergerak agresif dengan penggunaan Roger ini? Nampaknya pasukan Homeboys cuba untuk berikan tekanan bagian atas, tapi sakit, memang sakit sebenarnya. Star Shatter dia lepaskan oleh Lizia ke atas Nets tadi sebentar tadi. Tapi lebih daripada separuh nyawa beliau hilang dengan begitu sahaja. Again, ingin kita ingatkan baru level 9 tapi sekarang ini sempat. Sakit, memang sakit sebenarnya. Sempat mudah saja dijatuhkan oleh pasukan Team Hawk. Dia memang tak ada nak buat apa sebab dia seorang berjumpa dengan 4 player. Itu bukan perkara yang mudah untuk dia tangani. Ya, ujian perlu diberikan kepada Team Hawk sebab mereka dah bau bahawa di mana kedudukan sempat akan pergi. Dan itu adalah satu kedudukan yang baik untuk mereka all in kepada EXP lane pasukan Homeboys. Sekarang apa kalau kita boleh nampak, benda yang sama berlaku dekat game yang pertama. Di mana Team Hawk, mereka ada Iris yang gunakan Pakuito. Cuba untuk melakukan split push. Tapi pasukan Homeboys berikan tekanan kepada Iris yang menggunakan Pakuito di game yang pertama. Kali ini di game yang kedua pula, pasukan Team Hawk berikan tekanan balik kepada Sepat yang menggunakan Pakuito. Yang mereka tahu kalau Pakuito ini tak diberikan fokus, yes, ada gerakan-gerakan split push yang boleh dilaksanakan ataupun serangan hendap yang boleh dilaksanakan oleh Pakuito ini. Lebih-lebih lagi kalau penggunanya adalah Sepat. Namun begitu, Team Hawk perlu gunakan peluang yang mereka ada ini untuk pegang kawasan pengairan Allah ini terlebih dahulu. Tapi ada lebih sukar sekarang sebab sama ada Team Hawk dan juga Homeboys, mereka sangat-sangat disiplin. Mereka tak nak buat silap langsung sama ada di game yang kedua. Kita boleh lihat bagaimana rotasi mereka, positioning mereka cukup berhati-hati. Ya, sebenarnya kalau nak bertarung dekat kawasan Lord ini, paling selamat sekali adalah untuk pegang bush yang panjang tu. Kalau siapa yang pegang bush tu, dia ada control map yang jauh lebih baik. Jadi itu dari sana kalau pasukan Team Hawk dan pasukan Homeboys tak berani nak masuk. Tapi bila pasukan Homeboys pula untuk kuasai kawasan tersebut, dan kita nampak bagaimana Team Hawk pula yang terpaksa berundur. Jadi ketika ini, team fight perlu dirancangkan dengan baik. Kalau pasukan Homeboys tidak melakukan sebarang movement terlebih dahulu, dan pasukan Team Hawk sememangnya akan menunggu waktu yang tepat
untuk Lexia lepaskan dia punya Astral Echo dan kombinasi stun itu akan terjadi. Kali ini Team Hub menghantar kelima-lima pemain mereka untuk berada di kawasan lock ini. Kalau game pertama tadi mereka membiarkan Iris untuk melakukan split pushing sama ada dekat bahagian atas maupun dekat bahagian bawah. Tapi kali ini komposisi mereka lebih kepada team fight, lebih kepada kesinambungan team fight mereka dengan Minions Fury, dengan Reverse Fighter dan juga Janus miliki energy eruption untuk memerangkap ahli pasukan pihak lawan. Daripada sudut itemization, carry masih lagi jauh untuk beliau keluarkan damage apa dia cukup, tapi ada lagi ruang untuk tambahkan lagi output damage. Begitu juga dengan Roger yang dimiliki oleh Nats, belum lagi berjaya untuk mendapatkan sebarang kutipan kill. Lord berjaya untuk di-reset oleh Zon sekali lagi. Kita nampak bagaimana gerakan yang baik ditunjukkan masing-masing menggunakan Roger tanpa KDA, walaupun yang pertama tadi digunakan oleh Zakian juga tidak begitu dominasi permainan, yang menunjukkan bahawa gameplay yang ditunjukkan oleh kedua pasukan begitu perlahan dan juga teliti sekali, yang menunjukkan bahawa pasukan Team Hug juga kali ini nampak lebih yakin untuk mereka lakukan sebarang tindakan. Udil dah buka Netherrealm, cuba untuk mendapatkan nyawa pasukan Homeboys, tapi Team Hug cuba untuk memaksa lagi keadaan bergerak cepat. Tapi tunjukkan bagaimana pada belakang sempat cuba datang, tapi Udil telah berita itu oleh Sakyan. Luar juga dah tak ada. Ini mereka cuba untuk mencari mangsa seterusnya, tapi Sakyan berjaya untuk mengandalkan double kill dengan menumbangkan sempat pula kali ini. Double kill diberikan pada minit yang ke-11 kepada Sakyan yang sebenarnya cukup sakit. Begitu kemas sekali sebenarnya Lexa dekat bagian belakang, tapi belum berakhir lagi Chibi. Chibi yang mungkin akan dicari, cuba lagi untuk bertahan, menadah sekali damage. Balik Rekun dibuka ke arah hadapan, tapi Janus hilang di tengah Chibi. Ada lagi beberapa player mungkin akan dikejar. Gerak ke hadapan, tapi Lexia sempat lagi untuk mendapatkan Nets dengan Star Shatter. Mereka mungkin akan paksa lagi, namun begitu hatinya Lord yang mungkin mereka akan cuba untuk melakukan tarikan. Tapi setakat ini, Sakyan cuba untuk mengeluarkan lagi damage lebih damage ke atas pasukan Homeboys. Lihat tak gerakan mekanik sementara di mana Lexia berjaya untuk melakukan sniping ke atas Nets, membenarkan Iris, dia tak terus kejar Nets, dia pergi ke target yang berbeza dengan harapan dia boleh mendapatkan kutipan kill. Tapi communication ataupun decision making di saat itu sangatlah kemas dipertunjukkan oleh Team Hug. Namun kehilangan Janus sebentar tadi akan memberikan peluang kepada Homeboys untuk cuba pegang balik map control di kawasan perairan ini. Dan again, Lord belum lagi dimiliki oleh mana-mana pihak. Ya, masing-masing sangat gemar untuk melakukan gerakan tersebut dalam satu ketika di mana dalam permainan kehilangan Roma, kehilangan jungler itu tak apa, jangan kehilangan damage dealer. Dan kita nampak bagaimana pasukan Homeboys walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan Janus, tapi mereka tak boleh nak dapatkan Lord sebab mereka dah tak ada Nets, mereka tak ada sumber damage yang mereka boleh keluarkan, dan juga mereka tak ada support. Jadi menyukarkan mereka kalau mereka nak memulakan sebarang pengambilan Lord. Tapi kali ini Chibi telah pun diketahui dengan adanya stack daripada Astral Echo. Kali ini mereka cuba untuk memastikan Lord berada dalam tangan pasukan Team Hug. Chibi dah buka Valyria Queen, cuba untuk mencari Iris, tetapi Nets cuba untuk berikan bantuan. Zon bergerak ke hadapan, setakat ini menadah sekali damage yang dikeluarkan pasukan Team Hug. Lord mungkin akan mula untuk diberikan tumpuan terlebih dahulu. Namun begitu mereka cuba untuk paksa lagi. Adanya luar. Lokal bagi Janus berjaya untuk mendapatkan lock pasukan Team Hulk. Udil daripada arah belakang membuka dari mendapatkan lagi untuk pasukan Homeboy sebelum mereka bergerak ke hadapan. Luar yang sempat lagi untuk ditumbangkan. 3-4 player pada pasukan Team Hulk. Tapi mereka masih lagi mampu untuk bertahan dengan adanya lock yang baru saja berjaya didapatkan sebentar tadi. Ini lebih kepada kemenangan untuk pasukan Team Hulk. Walaupun mereka kehilangan seorang pemain, tapi mereka berjaya untuk mendapatkan lock dan mereka meminimalkan sebarang kematian. Tapi Chibi. Chibi masih lagi masuk, ada balik The Queen, tapi Sakyan yang sempat lagi dijatuhkan oleh Udil walaupun Chibi terpaksa dikorbankan. Satu player berbalas satu player, namun begitu Iris mungkin cuba untuk mencari Zon, nyawanya cukup rendah. Tapi tukar bagaimana Udil yang mungkin akan dikejar, Udil cuba untuk bertahan, tetapi Lexia yang sempat ditembakkan di sepan. Iris juga dah tak ada memberikan nyawa kepada Nets. Adakah Janus yang hanya tinggal bersama dengan Noir setakat ini mampu untuk memberikan lagi tekanan ke atas pasukan Homeboys ataupun sebaliknya? Counter engagement yang baik daripada pasukan Homeboy sebentar tadi walaupun diberikan tekanan oleh Iris, tetapi lihat bagaimana Udil, dia tenang, dia tahu dikejar, akan tetapi lihat bagaimana dia larikan diri dia pada waktu yang sama, menarik juga Zon ulti Iris bersama dengan Zon ulti, lekatkan Iris di kawasan tengah tersebut supaya ditumbangkan. Pada waktu yang sama sempat again entah datang daripada mana berjaya untuk menumbangkan Lexia seketika tadi. Wow, itu sememangnya satu tarikan yang baik daripada Udil. Saya rasa itu macam tak disengaja kan? Benar. Tapi gerok waktu timing yang tepat daripada Zon sememangnya mempunyai makro yang baik, menunggu waktu yang tepat, menghalang Iris untuk melakukan follow up dan Udil masih lagi terselamat. Jadi kat sini kita boleh katakan yang stack Udil untuk kembali hidup semula tu jauh lebih pantas sebab dia tak mati. Benar sekali. Tapi lihat daripada sudut damage dia ranking, tiga yang teratas adalah daripada Team Hug. Manakala Homeboys walaupun tak menjuarai carta damage dealt, tapi mereka masih lagi
memegang momentum perlawanan ini dengan adanya Netherrealm dan juga Chibi yang boleh melakukan umpatan bila-bila waktu sahaja. Homeboys sekali lagi cuba bergerak lebih agresif untuk mendapatkan vision dan juga untuk mengetahui apakah gerakan seterusnya untuk mereka securekan kemenangan ini ataupun Team Hawk yang akan menyamakan kedudukan. Kita kena faham juga kenapa rata-rata pemain daripada pasukan Team Hawk mempunyai damage dealer tertinggi. Sebabkan mereka main protect the president. Mereka pastikan yang second terselamat untuk terus free hit keluarkan damage. Dan kita perlu lihatkan juga bagaimana Lexia yang setiap kali tembakan daripada Star Shatter, setiap kali itu terkena kepada sasaran. Sekarang ni sama ada pasukan Homeboys yang akan menada damage daripada pasukan Team Hawk ataupun sebaliknya. Sebab sekarang kalau kita lihat, daripada segi rotasi permainan masih lagi ibarat macam kita bermain tarik tali. Tidak pasti sama ada akan bergerak ke arah Team Hawk atau pasukan Homeboys sebab mereka sentiasa cuba untuk mencari cara sama ada kalau tak dapat player, mereka perlu cari objektif permainan yang lain. Benar sekali, mencari objektif permainan yang lain itu mungkin akan menjadi keutamaan mereka. Namun, Team Hawk ketika ini, bukannya mereka tak ada cara untuk mendapatkan ataupun menyerikan keadaan sekarang ini. Namun, Homeboys seolah-olah bermain dengan begitu kemas sekali. Tahu bagaimana mereka nak kiting walaupun mereka hilang objektif, hilang lot. Tapi mereka lebih fokus untuk mendapatkan kill, mereka lebih fokus untuk mendapatkan turret yang masih lagi teguh berdiri di kawasan Team Hawk. Jadi kedua-duanya tak dapat nak pegang game ini dengan sepenuhnya. Sekejap berada di arah Homeboys, sekejap berada di arah Team Hawk. Benar, itu menjadi kerisauan sebenarnya untuk pasukan Homeboys juga. Kalau mereka tidak mampu untuk mencari second dekat bahagian backline, ini akan menyebabkan mungkin peratus peluang untuk mereka mendapatkan kemenangan dekat bahagian team fight itu berkurangan. Segala tanggungjawab itu akan diberikan kepada Sepat. Selepas Sepat menunjukkan diri dekat bahagian bawah, mereka terus lakukan all in terhadap lot. Baru saja tadi Lexia memetakan Astraeco cuba untuk mencegahkan Homeboys. Tapi tengokkan kali ini Udil dah bukan Netherrealm. Tambahkan lagi nyawa buat pasukan Homeboys. Mungkin cuba untuk bergerak ke hadapan tapi Team Hawk sekarang ini masih lagi mampu untuk menang sekali dan mencari Sepat. Tiba-tiba saja sampai Iris hilang di tangan Sepat. Tapi Sepat terpaksa ditumpang oleh Saken. Lot yang masih lagi boleh dapat oleh siapa tapi Udil akan cukup berbahaya. Dia juga dah tak ada. Ditumpang oleh Jenner. Saya tinggal tiga pemain saja pasukan Homeboys. Adakah tiga pemain ini akan bergerak ke arah Lot ataupun sebaliknya? Aku lagi ruang. Tapi Lot ini yang masih lagi berada atau masih lagi didominasi oleh pasukan Team Hawk cukup baik. Jangan risau, dia stack dia sudah full sebentar tadi. Jadi tak pakai baik. Yang cukup besar, Chibi nyawa yang cukup rendah. Chibi nak lari ke diri. Masih lagi mampu untuk hidup dan juga gagah berdiri. Team Hawk kali ini mendominasi kedudukan Lot dan berjaya untuk mendapatkan Lot untuk pasukan mereka. Team fight quality yang begitu baik oleh kedua-dua pasukan sebenarnya. Bagaimana mereka mengaturkan gerak-geri mereka. Namun pujian harus saya berikan kepada Seiken menjaga posisi dengan begitu baik supaya walaupun dia tahu adanya Sepat yang sentiasa melakukan gerakan flanking, tetapi dia pastikan kedudukan dia selamat dan juga dia boleh keluarkan damage apa yang sepenuhnya ke arah pasukan pihak lawan. Dan sebentar tadi Homeboys kena lebih berhati-hati, kena lebih peka dengan kawasan bush tersebut supaya tak ada ancaman lain yang didatangi oleh Team Hawk pada saat ini. Seiken telah menyiapkan Windtalker sebentar tadi dengan harapan dia boleh menggunakannya untuk mendapatkan ataupun menjatuhkan tarik dengan lebih pantas pada saat ini. Ini masalahnya, tak ada high ground untuk mereka lakukan pertahanan. Mereka ada counter engage daripada Faramis, begitu juga daripada Grok. Tapi mampu ataupun tidak mereka lakukan perkara tersebut dan membiarkan masa yang diberikan oleh Sepat untuk mendapatkan hero dekat bahagian backline itu menjadi sekali lagi. Sebab tadi trade Sepat dapatkan Iris dan mereka dapatkan Sepat. Ini itu menyebabkan pasukan Homeboys kurang satu damage dealer yang sangat penting. Sekarang ini nampaknya pasukan Team Hawk mungkin mereka cuba untuk bergerak ke hadapan. Lexia dah bertakar Astraeco cuba untuk mencari di mana lokasi ahli pasukan Homeboy, Chibi. Menerima damage yang cukup besar. Masih lagi cuba untuk bertahan tetapi Chibi setakat ini menerima damage cukup besar. Udil dah sampai. Cuba untuk berikan bantuan kepada kedudukan Chibi setakat ini. Tetapi untuk bagaimana net siapa ada bagian hampa depan. Sempat daripada belakang mencuba untuk pakai Lexia. Mungkin cuba untuk maksa ikan hadapan untuk bagaimana Udil. Yang ada juga. Tapi Zon masih lagi menunggu ruang. Sama ada ingin mencari ruang ke atas pasukan Team Hawk tetapi Hawk juga mereka tidak ingin overextend dalam satu team fight sebabnya mereka terus membatalkan niat mereka untuk terus paksa keadaan. Kalau jarak Sepat jumpa Lexia terdekat, dia memang tak ada cara lah. Itu memang confirm kill yang berjaya untuk dapatkan oleh Sepat sebabkan digunakan Purify. Jadi mudah sebenarnya untuk Sepat mencari hero dekat bahagian backline dan pujian perlu diberikan kepada pasukan Homeboys di mana mereka bijak untuk membaca pergerakan Novaria tersebut dan kali ini Team Hawk sedikit tempang untuk melakukan pertahanan.
saya gemar apa yang dilakukan oleh Sepat. Dia berkali-kali flanking tapi target prioritization dia tahu. Dia hanya nak dapatkan Lexian saja antara damage utama yang terbesar daripada Team Heart sekarang ini. Oh, Chibi menerima damage besar. Chibi cuba untuk bertahan. Tapi kali Chibi yang ditumbang oleh Sakyan. Bergerak lagi ke hadapan Zon yang masih lagi cuba untuk menahan sekali damage. Tapi Iris berjaya untuk menumbangkan Zon. Hanya tinggal tiga player pada sahaja untuk memasukkan Homeboys. Adakah Sepat bila kedudukan masih lagi selamat ataupun dia cuba untuk mencari ruang? Menekan butang recall balik lagi untuk membantu. Tiga Udil yang tinggal berdua saja. Team Heart dalam keadaan yang sangat selesa ketika ini untuk meneruskan perjalanan mereka. Mengikat seri juara bertahan dan terus saja Ned akan dikorbankan. Second terhadap Crystal.